Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada rugi. A few moments later. Oke guys, jadi kita saya akan menggerebek anak-anak yang ada di dalam rumah. Sekarang kita mau gerebek. Cilok dari Mamang Sahrul yang pakai baju bola. Gimana rasainya selama di pesantren? Enak banget sih, kalau kamar sendirian mah bisa ngocok gitu. Oh. Apa aja yang sedih atau gimana gitu? Sedih, saya kena gomelin. Sama siapa? Makang lagi ngaji. Atau di sio curhat jasa. Pengalaman yang paling disukai di Kobong itu apa selama saat ini? Dari pertama kamu masuk? Kalau kita mah bisa berkumpul bareng terus. Sombong amat. Alhamdulillahnya ya. Ya seru juga sih. Bang. Ya dari ini nih, Bapak Heru. Heru. Apa yang Anda rasakan di dalam kamar ini? Rasanya sih gini-gini aja. Sama seperti kemarin, sama. Rasanya asem gimana gitu ya. Jadi ini ada rokok, gak ada kopinya, gak nikmat. Oh. Baca. Sekarang ini nih. Apa nih? Bapak Gobang. Kok bapak apa sih? Ya? Jangan bapak tuh. Ayah. Om. Biasakan di Kobong sangat nikmat. Seperti apakah nikmatnya di Kobong? Nikmatnya di Kobong sebenarnya yang bisa dipikirin lah. Jadi nggak kebayang ya nikmatnya ya? Iya, nggak kebayang. Pokoknya nggak ada lagi selain di Kobong. Di luar mah puyeng, duit.